Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Saya Muhammad Akid. Saya Nazirul dan anda bersama kami dalam eksperimen sosial LGBT. Malam ini Malaysia telah dikejutkan dengan gerakan lesbian, gay, bisexual dan transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT yang lantang menuntut pengiktirafan atas nama hak asasi mereka sebagai manusia. Gerakan yang perlunya mendapat banyak sokongan daripada pelbagai pihak seperti berani mengeluarkan pendapat dan mendedahkan diri mereka melayak. Oleh itu, kami warga Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia telah mengambil keputusan untuk turun padang bagi menguji sejauh mana pemahaman masyarakat sekarang mengenai isu LGBT serta mengkaji dalam mana isu ini mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat. Pandangan saya, since we are human, it's not us to judge. Even though diorang yang terjebak tu, kita tak bolehlah macam judge tu. Tapi kita boleh menarik diorang untuk jadi lebih baik. But then, we can still make a change inside. Because of this kind of thing, so kita yang tak terjebak ni, kita janganlah masukkan dengan diorang. We saw who good people, positive vibes and whatnot, kuatkan iman apa semua, solat, dengan orang baik-baik. Jadi kita tak jebak ni, dia masuk dalam. Tapi kita boleh tarik diorang balik. Kita tak boleh discriminate orang, even though dia orang berlainan. Because sexual preferences ni, depends. Dia orang dapat lahir apa semua. They didn't choose to be like that. Maybe something happened. So kita boleh make a change out of it. Pada pendapat saya, LGBT sekarang ni akan menjadi satu perkara yang biasa kan dekat Malaysia. Dan satu perkara yang ditegak oleh Islam. Jadikan LGBT ni satu kebiasaan adalah sebab tak faham Islam sendiri. Tak faham akidah tu. Bagi saya, LGBT ni sangat meluas sekarang kerana ada gerakan untuk menghalalkan LGBT oleh golongan yang liberal. I am a Christian. We believe that through our Bible that only a female and a male should be married. Pendapat saya, ia satu yang tidak kekal. Ia tidak wajar, ia perlu terbantas dengan sepenuhnya. Lepas tu, kalau kita tengok LGBT ni pun, kalau dulu kita perlu ambil timah daripada kisah zaman Nabi Lut alaihissalam, iaitu umatnya yang yang mengamalkan sikap homoseksual dan sehingga dilaknat oleh Allah. Jadi kita sebagai masyarakat yang lebih maju dan lebih moden ni seharusnya lebih kehadapan berbanding umat dahulu. Jadi jadi saya rasa ini satu perkara yang tidak munasabah dan tidak boleh terima dan perlu ditangani dengan segera. Lelaki sama lelaki kahwin memang kampung pula. Tak boleh kembar rakyat. Perempuan sama juga. Lama-lama kena penyakit AIDS juga. Antara cara yang paling baik untuk cegah benda ni adalah memberi kefahaman yang sebenar, kefahaman yang mendalam tentang hidup ni, kefahaman yang mendalam tentang agama sendiri. So bagi saya, kita kena luaskan kesedaran terhadap golongan ini dan cuba approach anak-anak muda yang terlibat dengan LGBT dengan cara yang baik. Kalau saya, bagi opinion saya, kuatkanlah iman kita, solat apa semua. Kalau dah cukup wajib tu, buatlah sunatnya. Lepas tu serang dengan orang elok-elok. So macam, kita kena serang kita sendiri dengan positive things. That's where things will work out. Kita akan jadi lebih, even though kita open-minded, tapi kita tak akan terjebak dengan macam tu. So macam, that's a good thing for us dalam in lots of ways. Many ways. Harapan saya, orang ramai perlu mengatasi masalah ini sebab ia tidak mendatangkan faedah kepada sesiapa pun dan mendatangkan lebih banyak kemudaratan kepada negara kita. Malah Allah melaknat kita semua jika kita bersikap demikian. Itu saja. Saya berharap anda menolak LGBT. Saya berharap isu ini akan diselesaikan dengan segera. Saya supaya LGBT dapat dihapuskan sebelum ini. Supaya generasi akan datang sebelum ini. Benda ni sebab bila LGBT ada segolongan masyarakat ada kepentingan LGBT, so bila dan dia tidak dihapuskan, dia akan mengaruhi dan pengaruh tu akan merebak. So bila benda tu lewat, benda tu akan berkuasa. So bila kalau tak dihapuskan, generasi akan datang akan semakin berkuasa. Secara kesimpulannya, isu LGBT yang semakin melular ini sangatlah menyumbangkan terutamanya kepada remaja-remaja sekarang. Gejala ini merupakan penyimpangan orientasi seksual yang dilarang mutlak bagi semua agama, terutamanya agama Islam sendiri. Oleh itu, sama-samalah kita beristighfar, sama-sama berusaha untuk menyalahkan diri daripada terjebak dalam isu LGBT ini. Moga Allah merahmati setiap amalan kita. Sekian sahaja daripada kami, Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.